Ahmad Suki bin Said. Jadi kita mengharapkan ataupun ingin 4-4-2 dengan satu peluang yang baik sebenarnya, hantaran yang cukup kemas dilakukan, tetapi di bahagian tengah Badrul. Percubaan terus ke arah pintu gol, tetapi tinggi melepasi pintu gol. Jadi menunggu dalam kotak penalti ataupun di depan pintu gol. Percubaan terus. Bahaya sebenarnya, tidak disangka-sangka percubaan yang dilakukan oleh Joseph Kallang. Di sana Badrul Faizal sama dengan Khairul Mohaimin. Percubaan terus. Gol. Cukup menarik, Sakawi. Cukup menarik. Terpaku penjaga gol pasukan Terengganu. Minit yang ke-42. Jaringan yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Bola saya terkena pertahanan. Kaki kiri yang terkena pemain Terengganu. Peluang sekarang ini. Bagaimana pemain ini boleh melepaskan peluang yang terbuka ini, Asyari? Sekali lagi hanya berhadapan dengan Hadi. Kita lihat ulang tayang. Satu peluang yang cukup baik sebenarnya. Satu ruang yang cukup terbuka. Tetapi gerakannya menarik sekarang ini. Percubaan terus. Menarik percubaan yang dilakukan oleh Ahmad Nordin alias. Sekarang ini yang cuba melakukan serangan. Satu lorongan yang baik, tetapi kesilapan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 ini. Beliau sendiri.